Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di seberang Kecamatan Kadungora atau seberang kantor Kecamatan Kadungora. Di sini saya ingin menginformasikan bahwa di sini ada pos penyekatan ya, pos checkpoint ya dari Polres Garut ya. Bagi saudara-saudara atau teman-teman yang akan mudik, hati-hati ya di perjalanan, karena sudah ada larangan mudik tapi tetap mudik ya, pasti di sini akan kena kena penyekatan di sini ya. Dan ini adalah jalan raya yang tembus ke jalan raya Kadungora Leles ya, lebih gong. Dan ini adalah mobil BNPB yang dipersiapkan ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah ya, yang sudah dipersiapkan oleh tim Polres Garut. Dan di depan ada tulisan checkpoint ya. Inilah kondisi dan situasi di seberang kantor Kecamatan Kadungora ya, menjelang sore hari. Masih sepi ya, tidak biasanya karena adanya larangan mudik. Di depan tampak sebuah ambulan ya, bertuliskan COVID test. Ini berarti mobil ini untuk jaga-jaga di sini ya, apabila ada yang terpapar virus. Sekarang saya posisinya pindah di dekat rumah makan stroberi. Di sini biasanya kalau normal ya, dulu nggak ada larangan mudik, ini sangat macet sekali di sini ya. Diadakannya one way di sini ya, kadang nunggu 1 jam ya, per 1 jam untuk bisa masuk ya, dari arah Garut ke Bandung 1 jam, dari arah Bandung ke Garut 1 jam. Kalau dulu ya, waktu normal-normalnya mudik 1 jam ya, kurang lebih paling lama itu ya, kadang setengah jam, tapi yang pasti setengah jam ke atas ya. Udah di sini nunggu nagen ya. Kalau sekarang sepi begini ya, karena ada larangannya mudik ya. Demikian sekilas info yang saya bisa sampaikan, yang sangat sederhana sekali ya, di arus mudik lebaran ini dengan adanya larangan mudik. Terima kasih, hatur nuhun.